Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan membagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Teman-teman, kali ini kita akan membagikan sebuah informasi dari TNI Angkatan Laut, teman-teman. Kemarin, tanggal 21 April 2021, kemarin sore teman-teman jam 3-an itu, KRL Nanggala 402 ini hilang kontak. Kapal ini hilang kontak saat menjalani latihan skenario penembakan rudal. Ini dilansir dari beberapa media sosial. Ini Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma Julius Wijoyo ini menyebutkan bahwa pihaknya dari TNI Angkatan Laut ini telah mengerahkan 2 unit kapal selam untuk melakukan penyelamatan. 2 kapal ini sedang perjalanan menuju titik untuk rescue, teman-teman. Bapak Julius ini juga menerangkan bahwa proses evakuasi ini akan dilakukan menyusul, tetapi telah diketahui titik koordinat dari hilangnya kapal tersebut. Menurutnya bahwa KRI Nanggala 402 ini hilang kotak sekitar 60 mil atau 95 km dari Laut Bali. Hingga saat ini teman-teman, anggota TNI masih melakukan pencarian, namun koordinat hilangnya kapal selam ini sudah ditemukan. Ada 53 orang di kapal selam tersebut. Mari kita semua mendoakan semoga semuanya tidak terjadi apa-apa dan semuanya baik-baik saja, kawan-kawan. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan dadah, sampai jumpa.